Pus. 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 Ya, kita lanjut yang ke arah sini, teman-teman. Masih ada beberapa rumah di sini. Monggo. Nih, ada satu rumah di sini. Ini yang di sebelah sini nih ya. Ada beberapa rumah juga. Nah, ini ada pertigaan. Kita akan coba ke arah kiri ya. Kiri dulu ya, teman-teman. Dan ketemu dengan perempatan yang tadi kita yang ke dari arah lurus ya. Jadi nanti ini perempatan kita ke arah ke kanan. Nah, ini teman-teman. Ini ada beberapa rumah. Nah, ini di depan ini cakep, teman-teman. Ini rumahnya modelnya seperti ini. Seperti pendopo nih ya. Nah. Yang rumah di depan tadi ya, masih terlihat keasliannya. Nah, ini seperti ini. Kita lanjut ke arah sini. Nah, ini ada berapa rumah nih? Dua rumah ada di bawah ini ya. Rumah joglo juga. Dan ini juga rumah udah lama juga nih ya. Banyak burung. Kita lanjut ke arah sini, teman-teman. Nah, ini adalah masjidnya ya, yang terlihat dari tengah sawah tadi ya. Ini adalah masjid Ummu Abdul Aziz. Seperti apa kondisinya? Kita lihat. Ini sepertinya baru nih, teman-teman, masjidnya. Nah, kita lanjut ke arah sini ya, teman-teman. Nah, ini jalannya juga lumayan rusak ini yang sebelah sini, dan sepertinya habis ditimbun lagi dengan tanah-tanah padas ini sepertinya ya. Seperti halnya tadi yang ada di RT2 tadi ya, yang di depan sana itu. Nah, ini adalah perempatan dari RT1 dan RT
dua tadi ya, yang ada kerja bakti memperbaiki jalan tadi ini ya teman-teman. Nah ini nanti kita akan coba ke arah yang sebelah kanan. Ini pos rondanya ya. Pos PPKM Mikro Dusun Tanjung RT 2 RW 4 Desa Dayu Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Monggo. Ya, Pak. Nah, seperti ini kondisi rumah-rumah yang ada di sebelah sini ya, teman-teman. Posisinya agak ke bawah ini. Ini juga ada pos ronda ini ya. Enggak, Pak. Meme kacang. Nggih, niki. Nggih. Monggo. Wah, ini minggah dalane. Nah, ini jalannya menanjak nih, teman-teman. Ya. Ya. Seperti ini ya, teman-teman, karena Kampung Tanjung ini letaknya juga berada di area perbukitan ya. Jadi jalannya memang lumayan nih, super ekstrim. Tadi turunannya juga lumayan. Nah ini depan ini sepertinya juga tebingnya rawan longsor nih ya teman-teman. Ini sebagian yang longsor nih. Dan yang ke arah sini nih ada beberapa rumah nih ya. Di sini sejuk banget ini udaranya. Enak banget teman-teman. Ini sudah menunjukkan jam 9.15 ini ya. Nah ini kita akan coba lihat dari sini teman-teman. Sepertinya bagus ini pemandangannya dilihat dari sini ya. Ini ada dua rumah yang ada di sini nih. Dan sepertinya sepi ya, karena mungkin sebagian besar pada ke sawah ya. Nah ini ada kolam apa nih, lele kali ya. Ini juga rumahnya kondisinya sepi ya. Nah ini teman-teman, kita coba lihat dari atas ya. Nah ini tadi kita tadi melewati jalan ini ya. Dan ini pemandangannya terlihat dari sini seperti ini teman-teman. Dan yang di bawah ini juga rawan longsor ini ya kalau hujan ini.
Ya, kita lanjut lagi teman-teman ke arah sini ya, jalannya menanjak ini. Luar biasa. Nah, ini di depan ini masih ada beberapa rumah ya ini teman-teman. Nah, ini kiri jalan ini ada satu rumah. Monggo Pak. Monggo. Ini juga di kanan jalan ini juga ada beberapa rumah teman-teman. Ini juga. Monggo. Nah ini ada pertigaan yang ke arah sini. Ini adalah turunan lumayan ini ya. Dan bawah ini masih ada beberapa rumah nih ya teman-teman. Ini ya. Ada pertigaan ke arah sana. Nah ini di depan ini ada satu rumah, dua rumah ya. Yang tadi ke arah sana terus adalah perempatan yang tadi ya.